semua benda kau nak cerita. Bodoh kan kau ni. Astaghfirullahalazim. Sekejap. Aku nak carut dah hati, sekejap. Bodoh macam lembu yang baru balik futsal. Kita tak faham kenapa over sangat. Apa benda tu? Aku cerita pasal benda tu pun over ke? Kau memang... kau memang babi! Babi kau! Hi guys! Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys! Okay guys, so hari ni kita nak baca hate comments. Disebabkan aku perasan baru-baru ni banyak gila weh. Sumpah aku rasa macam tiba-tiba je banyak sangat komen-komen yang toxic gila. Komen-komen yang sebenarnya dia tak suka pun tengok video aku. Tapi aku buat apa pun dia memang tak suka. Kau tahu tak, setiap kali aku buka comment section yang hate-hate comment semua ni, setiap kali tu lah aku akan rasa macam menggeletar tangan. Macam macam nak cakap anak kata anxiety? Tak juga lah. Takkanlah aku ada anxiety tiba-tiba kan. Tapi itulah yang aku rasa. Aku rasa macam takut tau. Takut dengan komen tu. Sebab itulah aku dah filter dah perkataan-perkataan yang aku tak nak tengok pun dekat komen. Sombong amat. Try lah bagi hate komen, takkan keluar. Okay, so haters, kau tengok ini, okay. Hari ni aku akan react dekat komen-komen korang. Korang nak kata aku over gedik menyampah semua tu. Aku dah tengok sekilas, tapi memang banyak ah sebenarnya. So tak apa, komen-komen inilah yang membuatkan aku famous. Oh my god. So mari kita tengok sama-sama. Aku tahu kau komen semua dengki kan. Aku tahu. Tapi bagi tahu, aku dah tahu. Itu. So komen yang pertama, kadang-kadang rasa menyampah dengan Cha Mimi ni beria. Gitu. Katanya aku beria eh. Menyampah biasalah dengan aku beria. Aku rasa kan, adik, kalau adik tengok ni kan, Nur Fatihah Najwa, kalau awak tengok, rasanya awak dah boleh ke blog saya ke kan. Tak payah tengok dia channel saya. Ha, macam tu senang je. Tak susah. Zaman sekarang ni semua di hujung jari anda. Anda hanya perlu tekan je dekat tepi tu, blog, settle masalah kau. Tak ada rasa menyampah, tak ada dosa bulan-bulan Ramadan ini ya. Ha gitu. Kalau aku over pun kenapa? Ada susahkan mak bapak kau ke? Tak ada kan? Tak ada kan? Mak bapak aku pun tak kenal aku. So video yang komen yang seterusnya dari CKNM. Korang ni tak tahu cerita hujung pangkal tapi sibuk nak buat konten, kenapa? Sial betul perangai korang ni semua. Apa? Kau tahu tak, aku dah tahu cerita ni baru aku buat tau. Aku bukan terus cakap, oh dia ni kena ni, dia kena tu. Tak. Setiap apa yang aku buat, aku akan research dulu eh. So, siapa yang paling tahu sekarang ni? Semestinya lah kau. Okay. So, seterusnya. Sekejap eh. Aku screenshot dulu untuk tunjuk kat korang. Seterusnya. Okay ni, dia kata sini. Jangan nak over sangat. Makan tu jangan nak over lah. Biasalah. Hai, aku makan pun kau rasa aku over? Aku rasa kau ni betul-betul ada masalah jiwa, ya? Kalau kau rasa macam tak nak tengok aku makan, aku rasa kau boleh je keluar. Tak perlu kot. Kau sumpah aku cakap dengan kau memang gigih, eh? Sumpah kau memang gigih tengok aku punya video sampai part yang kau rasa macam aku over, lepas tu kau komen. Macam, kesian dengan kau ni. Takpelah. Nak marah, tapi kena sabar. Ha, betul-betul nak marah, tapi tak boleh sabar. Okay, so tak apa. Kau nampak tak? Menggigil tau baca hate-hate komen sini. Kau buat macam ni pun, kau tak menjejaskan aku punya pendapatan pun kan. So, whatever. Okay, so seterusnya, dia cakap bodoh lah. Kau baca eh, nama dia Auni Balkis. Sumpah kau tak relate doh Auni. Sumpah doh, kau kena aku wetakan, takkan. Ni YouTube bapak kau wetakan, takkan. Ni YouTube bapak aku wetak juga kan. Ni YouTube aku. Suka hati akulah, apa masalah kau ni. Seterusnya, video ni over doh macam Mimi ni, lol. Weh, aku sumpah aku react je weh. Aku sumpah aku react je dekat video apa YouTuber beli badut dark web. Apa yang overnya? Aku just cakap apa yang aku rasa. Habis kau takkan aku nak suruh aku react kan macam ni. Aku tengok video tu, so aku macam macam tu. Kau nak aku macam, aku rasa kau tengok video aku pun kau tertidur. Takpelah, kita sabar eh. Bulan-bulan puasa ni jangan buat dosa. Kita sabar, okay? Sabar, okay. So, video seterusnya kita ada komen apa eh? Sekejap, aku tak baca lagi. Komen. Tak banyak juga sebenarnya. Dia tak difilter eh. Ni, komen seterusnya. Dia cakap nama akaun dia pun dah memang
Macam tak ada masa depan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tak marah. Tak marah, cakap je. Tak marah, saya cakap je. Okay, dia cakap semua benda kau nak cerita. Bodoh kan kau ni. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Aku nak sarut dah hati, sekejap. Bodoh, macam lembu yang baru balik futsal. Dosa lah weh kalau carut dah hati. Rasa tak dosa lah. Kau yang start dulu tu lah. Alah, aku balas lah. Kau start aku balas. Biasalah. So seterusnya, ramai yang cakap aku over lah. Okay, kau baca ni komen ni. Kita tak faham kenapa over sangat. Apa benda tu? Aku cerita pasal benda tu pun over ke? Kau memang babi. Babi kau. Memang tak salah lagi. Kau memang ada masalah hati eh. Aku sarankan kau pergi jumpa mak kau. And then kau cakap mak, mak, saya rasa hati saya ni ada masalah lah. Jom kita pergi jumpa doktor. Aku rasa better kau pergi je jumpa doktor. Settle masalah kau. Aku pun takkan ada masalah hati. Kau block je aku. Ha gitu. Tak marah, tak marah. Nasihat. Kita tak marah, kita nasihat eh. Okay. Seterusnya, komen seterusnya adalah langkap telefon. Papa lah, kau punya nama pun dah typo. Ada hati nak tegur aku eh. Tak apa, kita baca dia cakap apa. Ba. Cakap aku ba weh. Papa lah, kau tak kenal aku pun. Macam ni perasaan korang jenis yang maki orang lain tanpa korang kenal orang tu. Aku macam, mak bapak kau macam tak pernah ajar ke? Aku bukan nak kurang ajar lah. Cuma aku tertanya-tanya. Ha, sis tertanya-tanya. Macam mak bapak kau tak pernah ajar kau cakap elok-elok ke kat orang lain? Ha, takpelah kita senusun. Mungkin mak bapak dia dah tak ada kan. Tak. Aku gurau je. Aku gurau tak boleh. Bapak lah kau gurau aku boleh. Ha, gurau sikit tak boleh. Marah, sentap. Okay, so komen yang seterusnya. Budak kecil weh, kau tengok ni weh, budak kecil yang komen ni ha. Muhammad Akil bin Azmi. Ba. Ha. Ba. Ha. Buruk siap muka aku. Tapi serius, dia cakap dengan aku ba. Adik kan. Cik adik minum susu apa? Minum susu babi eh. Tak, kau selalu sangat sebut benda ni. Maksudnya kau selalu minum susu tu lah kan. Orang kecil-kecil minum susu mak. Kau kecil-kecil minum susu babi. Tak, gurau je. Gurau tak boleh. Alah, kau gurau-gurau dengan aku boleh. Cakap sikit sentap, cakap sikit sentap. Cakap sikit nangis. Tiba. Komen seterusnya. Oh, aku typo je dekat thumbnail aku. Aku cakap cincin kan. Tapi aku tetap cincin. Aku pun malas nak tukar kan. Lepas tu dia komen macam ni. Kenapa kak anjir tulis itu cincin. Bodoh. Aku rasa kau sejenis orang yang tak boleh tengok orang senang tau. Sebab aku typo pun kau cakap aku anjir. Kau cakap aku bodoh. Cuma kau tengok muka aku betul-betul. Ada nampak macam anjir. Ada nampak macam budak bodoh. Takpelah. Terus musuh ada budak-budak kan. Macam dia lahir-lahir je, mak dia terus ajar dia perkataan anjir, perkataan bodoh kan. Astaghfirullahalazim. Gurau tak boleh. Komen seterusnya, Yati Haryati. Nama dia macam dah tua. Macam makcik-makcik Facebook kan. Okay, komen dia. Berapa banyak aku nak kena baca komen yang... Sumpah dia, korang memang dah terbiasa kan sebut benda tu dekat orang lain. Kalau kau macam tersebut ke kan, aku boleh maafkan lagi lah. Tapi kau type. Lepas tu kau masuk channel orang, then kau buat macam tu. Aku harap sangat mak bapak kau tahu perangai kau macam ni. So kau kena libas dengan kulit babi. Astaghfirullah. Azim, ya Allah. So Azim, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Terasa triggered kat sini eh. Sabar. Apa ni? Kejap. Kau baca komen ni weh. Pakai inai agak-agak lah. Patutlah Cik Mina. Agak-agak patutlah Cik Mina. Pakai ini sikit-sikit dah lah. Ini dah jadi over sangat. Itu semua berdaya Hindu. Ingat cantik sangat ke? Geli aku tengok. Lah! Tiba! Tak, sumpah aku tiba. Dua pakai inai pun jadi masalah kan kau? Sumpah. Sumpah aku tak faham. Pakai inai pun jadi masalah eh. Bukan aku pakai yang apa tu, yang kuitik yang tak boleh pakai, yang pergi bawa solat tu. Pakai inai pun dia sama ke aku dengan kaum Hindu? Sumpahlah eh, mak bapak kau tak pernah pakai inai eh. Mak kau masa kahwin tak pernah pakai inai eh. Takpelah, malahlah aku cakap dengan orang macam ni. Okay, so komen seterusnya. Nah ni, Firdaus Han. Aku tak sukalah macam Mimi ni. Dahlah gedik.
Weh, aku kan, aku literally just react dekat viral TikTok hantu menyamar jadi orang. Seram gila. Tu pun kau cakap aku gedik. Aku je tak faham. Okeylah, so semakin banyak aku baca, aku boleh ditransfer ke hospital. Aku boleh, semakin banyak aku baca, semakin tinggi peluang aku untuk masuk ke hospital sakit mental. So aku pun tak naklah baca banyak-banyak. Dan semua ni hanyalah untuk konten. So korang buat aku konten, aku pun konten kan lah korang kan. So tu sahaja. Kalau korang nak tengok aku lagi gedik, aku akan lebih gedik daripada sekarang, okay? Kenapa aku nak puaskan hati kau kalau orang ramai lagi yang suka daripada kau, kan? Semua itu dengki, okay? So guys, aku rasa itu sahaja untuk video kita ni. Bawa-bawa lah apa, mengucap kan, mengata orang macam tak, and then bagi hate comment dekat channel orang. Bawa-bawa lah insaf eh. Aku doakan satu hari nanti korang akan dibukakan pintu jalan untuk bertaubat, okay? So guys, aku rasa itu sahaja untuk video kita ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Aku doakan korang nanti dekat akhirat merangkak cari aku dengan cepat, sebab aku pun tak tahulah aku kemaafkan korang ke tak. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Sahaja, bye bye. Assalamualaikum, bye bye. Take care and always stay safe, bye bye.